Menteri Pertahanan Ria Mizar Triakudu mengajak masyarakat mendukung pembebasan 1.300 sandera di dua desa di Papua. Ria Mizar dinilai ada ketidakkompakan dalam pelaksanaan operasi pembebasan sandera di Papua. Ketidakkompakan sangat mungkin terjadi karena berbagai alasan, salah satunya terkait HAM. Ketika banyak analisis dan wacana yang berkembang di lapangan membuat operasi pembebasan sandera tidak berjalan maksimal. Oleh karena itu, Menhan meminta masyarakat mendukung operasi pembebasan sandera di Papua. Selain itu adalah tugas pokok TNI dan Polri mengamankan kedaulatan negara, termasuk membebaskan sandera. Peserta pelayaran Lingkar Nusantara. Kita untuk menghadapi mereka nanti melanggar HAM, itu kan tanda tidak kompak. Jadi kalau untuk negara ini apapun, ya, prajurit itu untuk negara itu mati pun dia mau. Ya, dia siap. Kalau dia nggak siap, ngapain dia ke situ? Saya kan, kalau saya sudah 9 kali melaksanakan operasi, 14 tahun, saya ngerti. Gitu. Ya. Jadi marilah kita dukunglah. Siapa di sana polisi dengan tentara, dukunglah supaya biar semangat. Jangan ditakut-takuti, melanggar HAM lah, apa. Padahal tugas sana untuk mengamankan negara. Ya. Itu yang paling penting. Nggak ada kesana-sana polisi apa tentara ada jauh-jauh ngapain kalau nggak ada tugas pokok.